Fase Bulan, episode 47 untuk teman-teman kelas 2. Tujuh belas, delapan belas, tiga belas, empat belas, sembilan belas, dua puluh. Ayo Ulan, semangat. Kamu juga harus 20. Iya kak, Ulan semangat kok. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yeay, akhirnya kamu selesai juga 20. Iya kak, ternyata kalau kita terus berusaha dan semangat, kita pasti bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Betul itu Ulan. Oh iya, hari ini hari apa sih Kak Bima? Dan tanggal berapa hari ini? Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Emang kenapa Ulan? Itu berarti hari ini adalah hari bertemu dengan teman-teman yang ada di rumah. Karena hari ini kita akan belajar bersama lagi. Halo teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman, kita bertemu lagi hari ini bersama saya Ulan. Dan saya Kak Bima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah pagi ini kalian juga sudah berolahraga seperti kita? Wah, ternyata kalian juga berolahraga ya. Bagus itu teman-teman. Karena itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Betul kan Kak Bima? Betul itu Ulan dan adik-adik. Oh iya Kak, sebelum kita belajar bersama lagi, sebaiknya kita berdoa dulu yuk. Iya Ulan, ayo adik-adik kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya Kak Bima, semalam Ulan lihat bulan di langit loh. Malam yang gelap, penuh dengan bintang yang gemerlap. Namun, ada sebuah bola yang bersinar terang, yaitu bulan. Apakah teman-teman juga pernah melihat bulan? Ulan melihat bulan yang berbentuk bulat. Jadi, seperti ini bentuk bulan yang Ulan lihat, teman-teman. Apakah teman-teman tahu bulan apakah itu? Apakah maksud kamu bulan purnama, Ulan? Bulan purnama itu seperti apa, Kak? Seperti ini, Ulan. Teman-teman, apakah ini bulan purnama yang dilihat Ulan tadi malam? Iya, betul itu, Kak. Ini adalah salah satu fase bulan, Ulan. Hari ini kita belajar tentang fase bulan, yuk. Pernahkah kamu memandang bulan? Terkadang bulan terlihat kecil, terkadang terlihat besar. Kadang bulan berbentuk seperti sabit. Perubahan bentuk bulan ini bernama fase bulan. Fase bulan terjadi karena perubahan posisi matahari, bumi, bulan terhadap satu sama lainnya. Fase bulan ada empat, yaitu bulan sabit awal, bulan sabit akhir, bulan penuh, dan bulan mati. Fase bulan terjadi setiap saat dan memiliki siklus bulanan. Saat itu, kita melihat bagian permukaan bulan yang gelap. Fase ini dinamakan fase bulan mati. Saat menjelang purnama dan bulan terlihat seperti bulan sabit di langit, kita menamakannya bulan sabit awal. Saat kita melihat seluruh bagian bulan menerima cahaya matahari, dinamakan fase bulan penuh.
Kadang bulan sabit muncul setelah purnama menuju bulan mati. Itu namanya bulan sabit akhir. Coba pandangi bulan malam ini. Bulan di langit bentuknya seperti apa? Gimana tadi Wulan ketika mendengar cerita fase bulan? Sekarang Wulan sudah paham kan tentang fase bulan? Sudah Kak, Wulan jadi tahu sekarang fase bulan itu apa saja. Oh iya teman-teman di rumah, sekarang kita menulis yuk. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya fase bulan pada gambar ini. Kemudian kita sama-sama tulis nama fase bulan ini dengan kalimat sederhana. Kita mulai ya. Ini adalah bulan baru. Sekali lagi yuk kita baca. Ini adalah bulan baru. Nah, selanjutnya adik-adik lihat ya gambar fase bulan ini. Kita bareng-bareng tulis nama fase bulan ini dengan kalimat sederhana yuk. Ini adalah bulan sabit awal. Sekali lagi yuk kita baca. Ini adalah bulan sabit awal. Adik-adik hebat. Ayo lanjut yang ketiga ya. Teman-teman lihat lagi gambar fase bulan ini. Ayo kita tulis nama fase bulan ini dengan kalimat sederhana ya. Ini adalah bulan penuh atau bulan purnama. Sekali lagi yuk kita baca. Ini adalah bulan penuh atau bulan purnama. Nah, sekarang yang terakhir nih adik-adik. Kita lihat lagi gambar fase bulan ini ya. Yuk kita tulis nama fase bulan ini dengan kalimat sederhana. Ini adalah bulan sabit akhir. Sekali lagi yuk kita baca. Ini adalah bulan sabit akhir. Yeay, kita sudah menyelesaikan menulis dan membaca fase bulan bersama Kak Bima. Teman-teman hebat. Nah Wulan, setelah kita semua tahu tentang bentuk fase bulan, sekarang kita akan bahas tentang perhitungan hari, bulan, dan tahun ya. Jadi, satu bulan sama dengan 30 hari. Dalam satu tahun, fase bulan terjadi sebanyak 12 kali. Maka satu tahun sama dengan 12 bulan. Sementara itu, bumi berputar dalam satu tahun selama 365 hari atau 366 hari. Ada pula yang disebut dengan tahun kabisat. Namun, itu hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Oh iya ya, bulan mengerti sekarang. Coba kita ulangi ya, Kak, materinya. Oke, Wulan. Jadi, satu bulan sama dengan berapa hari, Wulan? Satu bulan sama dengan 30 hari, Kak. Bagus. Kalau satu tahun sama dengan berapa hari? Satu tahun sama dengan 365 hari. Oke, Wulan, kita lanjut belajar lagi ya. Coba, Wulan dan adik-adik lihat gambar ini. Tadi Wulan dan adik-adik masih ingat kan kalau dalam satu bulan ada 30 hari? Nah, ini adalah fase bulan dalam hitungan hari. Adik-adik di rumah bisa ikutin Kak Bima ya. Pada hari pertama disebut bulan baru. Pada hari keempat disebut bulan sabit. Pada hari ke-8 disebut bulan paruh. Pada hari ke-11 disebut bulan cembung. Pada hari ke-14 disebut bulan penuh atau bulan purnama. Pada hari ke-17 disebut bulan cembung. Pada hari ke-21 disebut bulan paruh. Pada hari ke-25 disebut bulan sabit. Yeay, adik-adik di rumah hebat. Yeay, teman-teman hebat. Oh iya Kak Bima,
Kita lanjut berlatih menjawab soal yuk. Oke Wulan, untuk adik-adik jangan lupa untuk menulis jawabannya di buku kerja sendiri ya. Oke, pertanyaan pertama. 4 tahun sama dengan berapa bulan? Coba diingat lagi, karena 1 tahun sama dengan 12 bulan, maka 4 tahun sama dengan 4 dikali 12. Jadi, hasilnya adalah 48 bulan, Kak. Betul. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bulan penuh terjadi pada hari ke-14. 14 hari kemudian adalah hari ke titik-titik pada fase bulan. Sehingga 14 hari kemudian adalah fase bulan apa? 14 hari kemudian adalah hari ke-28 ya, Kak. Karena kan 14 ditambah 14 sama dengan 28. Iya, betul. Berarti hari ke-28 disebut bulan apa, Ulan? Bulan Sabit ya, Kak. Karena hari ke-28 mendekati hari ke-25. Hari ke-25 kan disebut bulan Sabit. Wah, kamu benar, Ulan. Yeay, teman-teman, nanti jangan lupa kerjakan soal lainnya di buku kerja masing-masing ya. Ulan, coba kamu lihat kalender ini. Kamu tahu nggak, istilah penanggalan di dalam kalender ini disebut dengan penanggalan Masehi? Tidak, Kak. Ulan baru tahu nih, kalau itu disebut penanggalan Masehi. Nah, sebenarnya di dunia ini ada banyak sekali sistem penanggalan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah penanggalan Masehi dan Hijriyah, Ulan. Hore, Ulan sangat bersemangat nih, Kak, karena Ulan jadi belajar hal baru. Nah, sekarang kita sama-sama baca yuk. Apa saja nama-nama bulan dalam penanggalan Masehi? Kita mulai ya. Ulan dan adik-adik ikutin Kak Bima ya. Bulan pertama adalah Januari. Bulan kedua adalah Februari. Bulan ketiga adalah Maret. Bulan keempat adalah April. Bulan kelima adalah Mei. Bulan ke-6 adalah Juni. Bulan ke-7 adalah Juli. Bulan ke-8 adalah Agustus. Bulan ke-9 adalah September. Bulan ke-10 adalah Oktober. Bulan ke-11 adalah November. Dan bulan ke-12 adalah Desember. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu kan nama-nama bulan dalam penanggalan Masehi? Hore! Nah, tadi kan Kak Bima bilang kalau sebenarnya banyak penanggalan selain penanggalan Masehi ini. Memangnya ada apa lagi, Kak? Ada penanggalan Hijriah juga, Wulan. Sekarang Wulan dan adik-adik ikutin Kak Bima ya untuk baca nama-nama bulan dalam penanggalan Hijriah. Kita mulai ya. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. Sudah Ulan, itu tadi adalah bulan-bulan di penanggalan Hijriyah. Hore! Halo teman-teman, sekarang kita latihan soal lagi yuk. Teman-teman tulis jawabannya di buku kerja masing-masing ya. Kita mulai yuk Kak Bima. Oke, pertanyaan pertama. Jika sekarang bulan Februari,
Maka 3 bulan yang lalu adalah bulan sekarang bulan Februari. Sebelum Februari ada Januari. 1. Sebelum Januari ada Desember. 2. Sebelum Desember ada November. 3. Berarti 3 bulan sebelum Februari adalah November. Benar tidak, Kak? Wah, benar sekali, Wulan. Supaya Wulan dan teman-teman di rumah makin paham, kita coba sekali lagi ya. Jika sekarang adalah bulan Februari, maka 4 bulan lagi adalah bulan... Bulan ini bulan Februari. Berarti 1 bulan setelahnya adalah Maret. Lalu April, Mei, Juni. Berarti 4 bulan setelah Februari adalah bulan Juni, ya kan, Kak? Tepat sekali jawabannya, Wulan. Nah, sekarang kita lihat ya kalender yang ada di sini. Di kalender ini tertulis angka yang berukuran besar dan ada pula yang kecil. Ingat ya, angka yang besar menunjukkan penanggalan Masehi, sedangkan angka yang kecil menunjukkan penanggalan Hijriah. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan kedua ya. Tanggal 21 Januari 2021 pada tahun Masehi sama dengan tanggal titik-titik pada tahun Hijriah. Tanggal 25. Yeay, benar. Nah, pertanyaan terakhir. Tanggal 31 Januari 2021 pada tahun Masehi sama dengan tanggal titik-titik pada tahun Hijriah. Tanggal berapa, teman-teman? Yeay, betul, tanggal 6. Yeay, Wulan dan adik-adik di rumah hebat. Wulan, sekarang kita balima yuk. Baca 5 kata. Wulan masih ingat kata-katanya kan? Ada yang ingat, ada juga yang lupa, Kak. Tidak apa-apa, Wulan. Yang penting, bacakan 5 kata ini dengan lantang. Siap ya, Wulan dan adik-adik? Mau. Banyak. Saja. Iya. Tapi. Hebat. Semakin lama, Wulan semakin fasih sekali membacanya. Luar biasa. Adik-adik juga mengikuti kan? Tetap semangat ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Bertemu lagi dengan aku, Bintang, di proyek akhir minggu. Oh ya, kemarin kita sudah mengumpulkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat poster. Kemudian, kita juga sudah menentukan akan membuat poster fase bulan apa. Nah, kalau Bintang akan membuat poster fase bulan Purnama Indah dan fase bulan Sabit Cantik. Kalau teman-teman bagaimana? Sudah tahu kan membuat poster fase bulan apa? Kemarin teman-teman sudah lihat kan contoh poster fase bulan Purnama. Nah, hari ini aku akan kasih tahu caranya menggambar poster fase bulan Purnama. Pertama, teman-teman, siapin kertas A4 dan pensil. Kemudian, kita langsung buat lingkaran penuh sebagai bulannya. Apa teman-teman kesusahan untuk membuat lingkaran penuh? Tidak perlu khawatir. Teman-teman bisa mengambil barang di sekitar teman-teman yang berbentuk bulat. Tapi apa ya? Oh, aku tahu.
itu ada piring kecil, teman-teman. Kita pakai piring kecil yuk untuk membuat lingkaran. Nah, dengan seperti ini, bulan purnama kita sudah jadi. Hore! Ini teman-teman, gambar bulan purnama punyaku. Bagaimana dengan punya kalian? Tapi, sepertinya ada yang kurang. Apa ya teman-teman? Oh iya, warna. Bulan purnama ini kurang diwarnai. Untuk mewarnai bulan ini, kita lakukan besok ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa teman-teman menuliskannya di buku jurnal proyek akhir minggu ya. Jangan lupa isi bagian awal, tengah, akhir, dan perasaan saat teman-teman membuat poster ini. Itu saja untuk hari ini. Besok kita jumpa lagi. Dan aku akan menjelaskan apa yang harus kalian buat. Sampai besok teman-teman. Teman-teman, kalian ingat tidak? Kalian sudah belajar apa saja hari ini? Memangnya kamu ingat, Wulan? Aku ingat dong, Kak. Coba kamu sebutkan. Hari ini kita sudah belajar tentang fase bulan, menyimak cerita berjudul fase bulan, dan juga belajar menulis fase bulan dengan kalimat sederhana. Kemudian kita sama-sama membaca nama-nama bulan di penanggalan Masehi dan Hijriah. Betul, Ulan. Selain itu, apalagi? Apalagi ya? Oh iya, kita juga sudah baca 5 kata. Lalu aku jadi tahu tentang kalender Masehi dan Hijriah. Hebat! Adik-adik juga harus ingat pelajaran hari ini ya. Betul, teman-teman. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya, teman-teman. Sampai besok. Sampai besok, teman-teman. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.